Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Akun di channelnya Akun Anak Rantau. Kesempatan hari ini saya akan membagikan tutorial cara mengecilkan rib karet tangan jaket hoodie yang melar atau kebesaran. Yuk kita langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama kita buka dulu jahitan dan jahitan obrasnya yang ada di bagian rib tangannya. Dan kita harus hati-hati ya teman-teman saat membuka jahitannya supaya tidak bolong rifnya, karena kain rif itu mudah banget ya teman-teman, mudah banget rusaknya, apalagi kalau kena gunting cepat melebar ya. Meskipun bolongnya kecil, lama-lama terjadi besar ya teman-teman ya. Sama dengan kain kaos ya teman-teman ya, kalau bolong sedikit aja pasti kelamaannya pasti membesar ya, bolongannya semakin besar. Jadi kita harus hati-hati ya saat membuka rib jaketnya. Kita pelan-pelan aja membukanya supaya tidak bolong ribnya. Dan kali ini saya mengecilkan rib karetnya menggunakan mesin ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak mempunyai mesin jahit, jadi saya punya juga tutorial cara mengecilkan rib karet tanpa mesin jahit tapi menggunakan jahitan tangan. Dan yang ini videonya ya teman-teman ya, yang ada di atas ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu hadir dan selalu menonton video dari channel Akun Anak Rantau. Dan teman-teman yang baru gabung atau baru menemukan channel Akun Anak Rantau, jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe. Dan kita lanjut lagi ke tutorial cara mengecilkan rib karetnya. Selanjutnya setelah rib karetnya dibongkar seperti ini, kita tinggal jahit ya teman-teman ya. Kita tinggal jahit. Kita boleh menggantinya atau tetap menggunakan rib yang ini ya teman-teman ya.
rib yang lama, kita masih bisa ya. Jika ribnya masih nariknya masih bagus, jadi kita tidak perlu menggantinya. Kita cukup jahit aja ya teman-teman ya. Sesuai keinginan kita ya, kita jahitnya. Dan saya mengurangi 4 cm ya teman-teman ya. Jadi saya menjahitnya dari bagian sisi kanan 2 cm dan sisi kiri 2 cm ya teman-teman ya. Selanjutnya setelah dijahit ribnya, kita lipat seperti ini ya teman-teman ya. Kita bagi dua seperti ini. Dan saya ini masih menggunakan rib yang lama ya teman-teman ya. Cuman dikecilin aja. Selanjutnya kita pasang lagi ke tangan hoodie-nya. Seperti ini ya cara memasangnya. Dan kita samain dulu ya tulang rib sama tulang tangannya ya. Samain supaya hasilnya bagus dan rapi. Kita samain dulu. Selanjutnya setelah disamain kita jahit. Kita jahitnya 1 cm ya teman-teman ya. Dan nariknya juga harus imbang ya teman-teman ya. Saat menarik rib karetnya. Supaya ngerutnya rata dan bagus. Jadi kita harus rata ya saat menjahitnya. Yang kita tarik ribnya aja ya teman-teman ya. Kalau untuk bagian tangannya kita kendorin aja. Jangan ditarik. Yang ditarik rib karetnya aja ya. Supaya hasilnya bagus dan rapi. Dan ngerutnya juga bagus. Selanjutnya setelah dijahit seperti ini ya teman-teman ya. Supaya lebih bagus lagi kita obras ya teman-teman ya. Kita obras di bagian pinggir karet ribnya. Seperti ini ya. Supaya hasilnya bagus dan rapi, kita obras. Dan supaya lebih bagus lagi, kita mengobrasnya menggunakan benang 4 ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Saya menggunakan benang 4. Hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita lihat hasil akhirnya. Seperti ini ya. Setelah diobras. Cukup sekian ya video yang saya bagikan hari ini. Tutorial cara mengecilkan rib karet jaket hoodie yang melar atau kebesaran. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.